sebelum kita berburu skibidi mob toilet kembali, apakah di maps ini ada updatean skibidi mob terbaru guys? Mari kita meluncur langsung naik ke para aja dulu. Bagi kalian yang gak tahu para, ya para itu atap coy. Ternyata tidak ada mob di sini. Kita masuk ke dalam ruangan ini. Di sini ruangannya begitu sempit tapi tidak ada mob skibidi yang nampak coy. Sekarang kira-kira kemana ya? Ke toilet nih. Ohayo. Ohayo tuh apa coy? Oh itu tuh. Wah ada updatean terbaru guys. Langsung kita collect aja. Jauh toilet. Waduh. Mentang-mentang ada di toilet. Gigi dia. Kita langsung coba. Gigi kan ini. Oh iya bener guys. Toilet gigi. Waduh, serem banget sih ya. Ada toilet kayak gini. Cuma mata sama gigi. Matanya juga di dalam gigi coy. Kita langsung meluncur aja. Refresh dulu. Gak kelihatan soalnya. Ini lemari besi atau rak apa ini woy? Buset, tempat sampahnya juga dari besi gitu. Oke, tidak ada skibidi mob di sini. Kita meluncur lagi ke sesuatu yang entah berantak. Loh, ada jam di sini cuy. Baru sadar di atas heli ada jamnya. Coba masuk. Tidak ada ternyata guys. Mungkin di sini tempat skibidi mob jam itu ya. Kalau nggak salah iya di situ kita berhasil menemukan skibidi unlock. Clockman, Mr. Clockman maksudnya. Oke, meluncur kita cari-cari lagi, siapa tahu di balik mobil ini ada. Tidak ada ternyata guys. Sekarang ke ruangan ini, gudang-gudang. Gudang mobil-mobil ini harusnya bisa dipakai nih ya. Ini kalau dipakai mantap kali coy. Masuk ke dalam ruangan ini ada dinding retak. Bang Rito menemukan 3 skibidi mob toilet ya. Yang pertama gigi,